Oke. Kami sedang menunggu banjir sejak 30 menit yang baru lepas. Difahamkan. Banjir itu sedang menghampiri ya di jembatan utama ini. Ya, kita ada kawan tadi pergi memantau di Taman Bersatu. Ya, jadi kelihatan siang ketua mungkin dia masih sempat lagi untuk menyeberang ya, menyampai di sebelah sini. Ya, sila berhati-hati yang ketua. Ah, ini dia. Ini siang ketua sedang menunggu dan coba melepasi ya. Sedang coba melepasi sungai ini sebelum. Nah, datang sudah. Tuh Nawi. Tuh nah ujung dia. Yang ketua. Ada sudah. Oke, banjir ada ujung dia di situ. Jadi kita coba ambil video tempat mana yang kita sempat bikin. Memang banjir ujung dia kau tengok. Nah, siapa yang ketua? Oh ketua! Hei, tolong anak ya, kau tengok sudah andan di sana. Kau tengok tuan ketua. Cepat cerita ketua, nasib betul. Oh ketua! Oh, kau tengok sampai di sini sudah. Jadi itulah dia, ya tidak dijangka. Walaupun sebenarnya pada hari ini 23 hari bulan 10 2020, walaupun tidak hujan, memang besar ketua. Nasib kau berani kau tengok. Oh, ini orang panggil ketua tadi, susah mau cari kerbau sekarang. Ini dia banjir sedang melepasi sungai atau jembatan utama. Nah, harap-harap tidak ada apa-apa benda berlaku yang datang daripada kampung. Memang besar ini. Jadi inilah dia kawan-kawan, kami akan coba kongsikan kepada Anda. Jadi memang cukup berbahaya kepada bot-bot yang kecil dan besar. Jadi inilah dia, banjir sedang mengganas di Nuntunan. Nah, tahu kudiau. Nasib lagi sempat limpas tadi yang ketua. Woi, gila besar, bos. Memang besar. Bahaya. 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 Kamu hati-hati, memang bahaya. Kau tengok. Oh, sayang kita punya ikan. Ini dia banjir. Banjir di Nuntunan. Nah, Kang Pudiau. Masih lagi air sedang besar. Habislah kita punya ikan tegal ini. Aduh, memang besar. Aduh, syukurlah walaupun dia memang besar, tapi syukurlah sebab tidak ada apa-apa benda yang tidak bagus berlaku ya. Mungkin hujan berlaku di paling hulu di sana menyebabkan banjir begini besar ya. Walaupun di Nuntunan sebenarnya tidak hujan, tapi itulah orang bilang jangan berhati-hati. Ini masih lagi mau besar ini. Masih lagi mau besar. Nah, ada kayu balak bambu. Ada kayu balak bambu weh. Jangan kau bermain-main weh. Woi, sampai sini sunan aja. Besar loh. Nah, air seperti itu. Dia punya bau lain-lain loh. Bau dia lain-lain. Nah, kau tinggal ini. Woi, masih boleh seberang kan ya, weh? Tidak boleh, bos. Tidak boleh. Besar. Kepada Anda yang ingin balik di rumah, sila tinggalkan ya kereta di sebelah. Kita ada jembatan sebagai laluan alternatif. Ya biarlah dalam 2 hari kita berada di seberang. Woi, ini motor pun karena sudah tahu. Macam mana nih, weh? Boleh? Woi, di sana boleh kah? Woi, kayu balak, Kang! Alalah, ada kesempatan pula tuh, nama Niyut. Woi! Hati-hati kamu, woi!
jangan gara-gara dia akan gipan jalih nanti kau jadi korban ini banjir tuh nasi jalih. Boleh saya coba saya kasih cium dulu. Oi. Jadi semakin besar banjir. Memang tidak boleh dilalui dengan kereta-kereta yang kecil dan besar. Memang besar. Kau tengok bambu, kayu balak, bambu apun. Anjir. Nah, aku diau. Oi, jangan-jangan tuh. Oh, Dios. Habislah kau punya kulam. Dios. Jangan kau seberang. Tapi biasa sih Dios paling berani nih. Kita coba tengok keberanian dia hari ini. Oh, dia mau gustan kan ketua? Tidak boleh, gustan pun tidak boleh. Ini ketua memang besar ini. Ini dia banjir di Lontunan. Terima kasih saudara kita daripada Bundo karena telah memaklumkan kita lebih awal ya. Terima kasih. Terima kasih dengan info-info penting yang kamu kongsikan untuk kami di Kampung Lontunan. Tapi memanglah kalau musim hujan, tapi hari ini dan kemarin tidak hujan, tapi mungkin di sebelah hulu di sana memang dia hujan kuat. Jadi memang tidak boleh lalu sudah. Ini kereta kandas sudah ini. Nasib pada laluan pergi di jalan lama, terpaksa kamu patah balik lah itu. Tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas tuan. Kita coba tengok balik. Oi, ada lagi, ada lindung ah, ada lindung bawi. Gila, betul-betul ini. Baru sampai. Lambat juga dia habis ini ya. Tidak bagus lah jalan ini. Kamu pergi kita kan? Ya. Bagus betul jalan, anda great. Kalau yang sini tidak bisa kita berubah. Oh, dia orang yang belakang. Mana? Tenggelam. Alam 918 kit. Tenggelam. Woi, pelian pun macam ada, saya nampak. Tidak. Angkat tua nasib lagi kau sempat seberang tadi ya. Kalau tidak susah mau cari oh nyawa. Itulah. Orang teriak-teriak kau dari jarak jauh bah itu. Saya tidak nampak bah itu dari depan. Banjir. Kau bagi istirahat yang menumbuk lagi begitu tadi. Saya mana tahu. Siang-siang begini tidak pernah ada banjir, Pak. Kami risau tahu. Sudah kamu seberang tadi itu. Tidak pernah kasih tahu awal-awal, tapi saya tidak melihat. Itulah. Ya memang besar nih ya. Banjir. Hah? Memang besar ini. Oi, mata mbak. Awas, awas, dia tambah besar lagi. Nah. Ada, aduh. Sudah pun PKP, begini lagi berlaku. Ya, moderat sini. Aduh, matilah. Oke, baiklah, sekian dahulu info banjir ya untuk hari ini. Jadi kepada semua penduduk-penduduk di Lontunan dan juga kawan-kawan yang datang daripada jauh, sebagai makluman sungai ini tidak boleh di seberang sedang banjir. Jadi sekian dahulu daripada kami, daripada Kampung Lontunan yang dalam mengambil video ini. Oke. Sampai jumpa lagi.